and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Dari balik superiornya Victor Axelsen, ternyata sang monster tunggal putra itu memiliki turnamen keramat yang belum ditaklukkannya, termasuk Australian Open. Betapa sulit mengalahkan Victor Axelsen yang begitu mendominasi sepanjang 3 musim terakhir, hingga puncaknya dia yang berhasil meraih emas Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Sebagai gambaran, Victor Axelsen sudah menggenggam 9 gelar turnamen bulu tangkis Super 1000 pada periode tahun 2018 sampai tahun 2022. Jika dirangkum pada pencapaian Victor Axelsen pada turnamen badminton 2022, terakhir, semua dilalui dengan mentereng. Terakhir kali Victor Axelsen merasakan kekalahan di luar Walkover adalah pada turnamen Maret tahun 2022, tepatnya di ajang German Open. Bahkan Victor Axelsen berpeluang mengakhiri musim 2022 dengan tambahan gelar lain di WWF World Tour Finals Desember mendatang. Jika mampu naik podium juara lagi, maka itu akan menjadi gelar keempat bagi pebulu tangkis Denmark itu di WWF World Tour Finals setelah edisi 2016, 2017, 2021. Kondisi ini pun yang seolah menjadi keresahan bersama bagi para tunggal putra dalam meracik strategi terbaik jika mereka bertemu Victor Axelsen. Hanya saja, tahukah jika ada beberapa turnamen keramat yang sampai sejauh ini masih belum ditaklukkan oleh Victor Axelsen? Salah satunya adalah Australian Open. Victor Axelsen juga disebut belum pernah menaklukkan turnamen bulu tangkis Super 1000 di China Open. Mari membahas satu persatu beberapa turnamen keramat yang belum ditaklukkan Victor Axelsen hingga saat ini. Dimulai dari China Open. Sejak China Open 1986, total hanya ada satu tunggal putra Denmark yang berhasil menjuarai ajang ini, yakni Jan O. Jorgensen pada 2016. Sementara Victor Axelsen sendiri selalu apes di ajang ini. Dia sebenarnya pernah menapaki final pada tahun 2017. Hanya saja, Victor Axelsen saat itu harus takluk dari Chen Long di final. Entah akan sampai kapan Victor Axelsen bisa memecahkan kutukan China Open mengingat turnamen ini sudah melakukan pembatalan sebanyak edisi terakhir. Turnamen keramat lain bagi Victor Axelsen adalah turnamen bulu tangkis Super 300 bertajuk Australian Open. Sejak digelar pada 1975, baru satu tunggal putra Denmark yang menjuarai Australian Open. Tak lain adalah Hans Christian Sobek Vittinghus pada Australian Open 2016. Sementara Victor Axelsen baru sekali menjadi runner-up pada edisi 2015 usai kalah dari superstar China, Lin Dan, di final. Saat itu di final Australian Open 2015, Victor Axelsen harus kalah nyesek 3 game atas Lin Dan dengan skor 19-21, 21-16, 19-21. Masih menjadi misteri apakah Victor Axelsen bisa memecahkan kutukan rekornya di ajang Australian Open. Apalagi pada Australian Open 2022, pebulu tangkis ranking 1 dunia itu memutuskan absen. Melansir laman WWF, Victor Axelsen tak mengikuti turnamen Australian Open 2022. Tak diketahui pasti alasan absennya dia di turnamen berdiah total $180, 2,8 miliar rupiah tersebut.